Alhamdulillah pada kesempatan hari ini sidang perdana dari permohonan cerai talak yang diajukan oleh Vicky Prasetyo terhadap Angel Elga. Yang seharusnya sidang perdana ini adalah sidang mediasi, tapi dikarenakan tidak dihadiri oleh prinsipal yaitu Vicky dan Mbak Angel, jadi persidangan pun ditunda. Persidangan selanjutnya itu ditunda 2 minggu, tepatnya tanggal 1 November 2018. Kalau untuk Vicky saat ini beliau lagi ada acara di Semarang. Nah, kalau untuk Mbak Angel Elga sih info yang saya terima dari Vicky itu Mbak Angel lagi istirahat, seperti itu, kecapean. Kalau dari info dari Mas ya tadi kan mengatakan akan mencabut talaknya ya. Ya mudah-mudahan kita doakan aja lah. Sudah mulai terbangun komunikasi yang intens dan mulai terbina lagi komunikasi yang baik.